Tuhan serta pembangunan sarana prasarana kantor kita dan sekolah-sekolah itu dan sampai pula ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh para ketua sesuai masing-masing daerah yang menunjukkan tingkat kreativitas dalam kepemimpinan manajemen maupun pekerjaan di lapangan ke sekolah-sekolah. Hasil dari semua tugas dan tanggung jawab yang dikatakan kita dapat mengetahui dari beberapa banyak aplikasi permasalahan yang terjadi di PK selama ini mampu berada di sekolah yang berapa sebagai kita dikatakan yang kita melayani selama ini baik secara kualitas maupun kualitas berikut ini beberapa sekolah yang terdaftar dan dan aplikasi di PK satu data pada 6 provinsi di Tanah Papua. 12 sekolah baru 36 sekolah TK 90 sekolah SD 556 sekolah SMP 65 sekolah SMA 24 SMA 9 13 jumlah 284 BAU 193, BK 410, SD 3793, SMP 910, SMA 459, SMK 319, 5948. Kesempatan ini baru 1.215 jiwa TK 4.203 SD 64.667 jiwa SMP 1.800 jiwa SMA 4.900 jiwa SMA 2.300 jumlah 380.300. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasih Tuhan, anak-anak sekolah dan juga patut kita bangga karena hari ini sebagai hari dalam rangka mengevaluasi semua langkah-langkah kita ke depan. Oleh dan sebab itu, kita orang sudah dengar firman-firman tadi, tapi juga sambutan ketua yang kita telpon nama sangat keras dan sangat keras. Untuk itu, yang perlu saya dapat sampaikan di sini, pertama saya mengulas kembali sambutan saya waktu pertemuan 13 Juni 2023 lalu bahwa hari ini Bapak Ibu dari IPK Pusat datang di undangan ini barat Ibu yang datang membangunkan kami di undangan dan hari ini juga kami berkesempatan untuk mempersembahkan kembali kepada anak laki-laki kepada ibu dan ibu berharap kepada dia dan bersama dengan dia mengembang dia dekat di undang. Untuk itu kami hari ini kami tentu akan menyerahkan IPK ini kembali kepada IPK seluruh tanah Papua yang hari-hari untuk mengembang kembali IPK di tanah Papua lebih khusus di pas. Untuk itu saya berharap dan memohon kepada kita semua, mari kita menunggu semua tugas dan tanggung jawab di petas
kesehatan perempuan dan juga khususnya di Kabupaten Kendama, karena sebuah kemajuan tapi juga sebuah kesuksesan itu hanya kita orang yang lakukan sendiri, tanpa kita orang tidak boleh berharap dan memberikan pandangan kepada orang lain tanpa kita orang sendiri terlibat. Maka itu hari ini kita orang sudah merayakan 62 tahun di desa dan menjadi momen yang penting bagi kita orang yang kita lakukan supaya hari ini bukan hanya saja dan stop tahun depan, tapi kita orang harus merayakan dengan sebuah tas tanggung yang ada kita orang harus saling berkenan dan saling menonton baik warga jemaat bagian bekerja keras dan bekerja masih menonton Papua dan juga pemerintah dan terus supaya apa yang kita orang harapkan bersama dalam rangka meningkatkan dan menunjukkan kita di dalam Papua ini kita kembali akan terjadi. Yang berikut yang kedua, Bapak Ibu, dalam momen perayaan ini saya juga sampaikan terima kasih kepada guru-guru yang memilih anak-anak dan pemerintah Kabupaten Kendama yang ikut membantu segala tugas dan tanggung jawab itu, tapi juga Bapak Ibu warga jemaat yang merelakan anak-anaknya datang dan sekolah menimba ilmu di sekolah yang terkait. Bapak Ibu saya ingat bahwa sekolah yang terkait dua tugas dan tanggung jawab, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik itu mengajar itu diberikan oleh guru, mendidik itu diberikan oleh orang tua. Jadi dua hal ini tidak boleh lepas antara satu dengan yang lain, harus sama-sama jalan. Kalau guru sudah mengajar di sekolah, orang tua punya kewajiban mendidik di rumah supaya terbukti apa yang sama-sama berani. Baik, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya kesenangan bekerja atas undangan bersama seluruh warga jemaat sekelas undangan menyampaikan selama ulang tahun Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua ke-62 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siang itu kita itu juga menjadi penting dalam tahun ini karena kita sedang melakukan bagian yang ada di dunia alhamdulillah, tapi kita tidak seperti dunia ini. Ini juga dibilang Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Kita ada di sini tapi pembaharuan budi. Orang bilang kok kenal kita dari apa yang kita pikir, apa yang kita lihat. Karena itu tadi disampaikan perubahan dua hal ini penting oleh Saudara DKI, dan hal yang ketiga bahwa telah disepakati untuk 10%, kita dulu 4%, tapi sudah mulai diberlakukan tahun ini 10% untuk yayasan pendidikan. Oleh karena itu, ini bagian dari memberikan perhatian kepada lembaga kita, karena kita untuk mendeta korban, setelah itu guru-guru dan orang tua di sekolah. Jadi kita sudah tidak 4%, jemaat di 10%, artinya jemaat 4%, klasis 2% dari 20 itu, lalu sinode juga 4% dari 40 itu. Jadi tiga komponen ini punya tanggung jawab yang besar selain di luar dari upaya-upaya kita yang lain yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Karena itu ini tiga hal penting yang perlu kami sampaikan dalam perayaan HUT GPK yang ke-62 tahun. Kita percaya, kita bangkit. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dengan hadir pengurus GPK yang baru dari pusat, tapi juga sampai dengan kabupaten yang ada, kita percaya Tuhan sedang bekerja dan tidak pernah tinggal diam. Tapi Tuhan sedang bekerja untuk membangkitkan kembali pendidikan Kristen di tanah Papua. Karena itu, mari semua
ikut bertanggung jawab atas pendidikan Kristen di tanah Papua. Karena pemimpin-pemimpin kita dahulu lahir dari sekolah ini. Terima kasih karena Klasis Wondama, guru-guru di Wondama tidak salah pilih ketua PSB IPK adalah Bapak Selalu Al-Tenggoroi yang juga adalah siksa sebagai hasil dari buah dari pendidikan sekolah Kristen ini. Dan beliau sudah menyampaikan komitmen untuk akan melakukan terobosan-terobosan baru bersama dengan pemerintah daerah dan Bupati untuk memajukan yayasan pendidikan Kristen di Kabupaten Perumahan. Jadi menjadi dia kita, titik kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Mungkin dulu orang dari sekolah YPK hari ini mungkin mulai 5-10 tahun ke depan akan ada banyak anak-anak orang tua bawa anak-anak masuk YPK. Tapi catatan terakhir Bapak Ibu, dari percakapan beberapa guru-guru yang saya temui, mereka bilang, "Ibu, sekarang ini sudah bebas ya, nanti ibu dong infokan buat jemaat ya. Ya, ini ibu-ibu nih, ibu-ibu guru ini ini bukan seiman ya gitu." Tapi dia bilang, "Ibu pendeta terus, kita lihat sudah mulai ya, ini nanti besok ini akan ada perubahan untuk sekolah-sekolah yang kita." Tapi dia tahu, dia lihat dari mana, tapi dia bilang, ada satu sekolah yang bagus. Kalau besok itu kita sampaikan, ada anak-anak tamat dari TK atau mau kasih masuk di sekolah itu. Kalau saya bilang sekolah itu nanti, tapi dia merasa, nanti kalau kita mau tanya sekolah itu, saya kasih tahu. Tapi itu sekolah yang TK. Artinya bahwa saya berarti apa yang kita lakukan kecil tapi sungguh-sungguh pasti Tuhan menolong untuk perubahan-perubahan ini. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan waktu di dan pekerja sinode di wilayah 12. Tuhan memberkati kita, jayalah YPK bagi kita semua. Dia dan terima kasih Shalom. Memperingati hari ulang tahun guru kita yang 32. Yang tentunya semuanya ini sudah percaya Tuhan sudah bekerja. Sebenarnya ada coba pada beberapa hal ya kita lihat ada perubahan seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ibes yang berkas kita. Bapak Ibu sekalian dalam salah 22 ayat 6 berkata, "Didiklah anak-anak terhadapmu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Firman Tuhan ini menjadi pembenaran bagi kita semua bahwa pendidikan adalah fondasi yang pokok dalam membentuk karakter dan moralitas generasi penerus dalam tanda kutip kalau kita ada di sini dari generasi YPK. Tadi Ibu Pendeta berdua dan juga kita ada di Pendeta Ibu Chris dalam Yesus yang akan kepada kita yang dimulai dari roh baru pikiran. Memang kita baca Alkitab ini tidak ada Alkitab bilang otak yang ada pikiran dan hati. Jadi mungkin ada yang sudah dengar tapi saya tidak mau bosan menyampaikan di kawasan 4 ayat 23 bilang di antara hati mau dengan segala kewaspadaan karena di situ terbaca kehidupan. Kesimpulannya kalau hati baik ya ilmuwan bilang otak memerintahkan kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, itu perintah dari Allah. Tapi Alkitab berkata hati. Jadi kesimpulannya kalau hati baik, otak akan bekerja baik. Kalau hati tidak baik, maka otak akan bekerja tidak baik. Ini kata firman kata Alkitab.
ini semuanya apa yang saya ketahui kita dalam khotbah tadi dan sebenarnya oleh Ibu Bebes kita sama-sama bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak GBK yang berkarakter kuat, berkarakter Kristen yang kuat. Bapak-Ibu sekalian yang menghormati, kita tentunya cukup panjang GBK mulai ada di anak-anak Papua dan tahun ini sudah 2 tahun. Saya 10 tahun tapi berarti kita berdiri 2 tahun sebelum saya lahir. Saya masih ingat dulu, masih 50-an. Bapak ini sebenarnya harus jadi SPD kita, tapi karena Bapak lebih mencintai ketika anak-anak juga dan anak-anak GPK, jadi Bapak menolak jabatan PSW. Maka jabatan PSW itu diberikan kepada Bapak Mas Bukti di Manokwari. Dan Bapak akutan di telepon lama ini dari kampung ke kampung, dari sekolah GPK ke sekolah GPK sampai pensiun. Jadi karena itu dengan Bapak ini dari kampung ke kampung, tetap juga di sekolah GPK. Saya juga merasa bangga sebagai alumni GPK di Kabupaten Teluk Tondano. Tidak banyak, tetapi kita lihat GPK telah memberikan kontribusi bukan cuma untuk gereja, bukan cuma untuk masyarakat secara umum, tapi juga untuk pemerintah. Gereja telah memberikan kontribusi. GPK telah memberikan kontribusi. Banyak hal yang telah kita saksikan. Dan ya kita butuh perkembangan memang. Di Wonama contoh dulu pun agak lambat. Tapi hari ini kita lihat ke depan GPK kita optimis akan menjadi yayasan pendidikan Kristen di Tanah Papua yang akan melakukan banyak perubahan pemberdayaan seperti apa diharapkan oleh Badan Pekerja Serikat Badan Pekerja Serikat di Tanah Papua tahun ini adalah tahun pemberdayaan. Tentunya yang kita lakukan bersama-sama apa yang diharapkan oleh pimpinan gereja kita. Tentunya kita semua sebagai warga GKI karena yang kita adalah anak dari GKI. Momen ini saya tadi Ibu Pendeta lupa saya ada catat sesuatu tulis-tulis jadi maaf Ibu Pendeta. Ada beberapa hal yang Ibu Pendeta tadi sampaikan. Anak-anak GPK harus memiliki karakter Kristen yang kuat. Ya, dijabarkan dengan gambaran tentang Paulus yang punya karakter yang kuat. Walaupun pertama dia goyang-goyang, tapi setelah begitu Tuhan tangkap, dia memiliki karakter yang kuat dan tidak mundur. Tadi mengatakan menjadi orang yang tidak mundur, berbanyak yang berbeda dan memahami. Yang berikut yang sempat saya catat satu, anak-anak GPK harus menjadi anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Yang di semacam dipertegas, penjabaran dari karakter iman yang Abu Waro. Kemudian Ibu juga menyampaikan 62 tahun ini bagaimana Ibu arahkan kepada para pendidik. Tapi saya tambah pendidik dari pemerintah dan kependidikan. Jadi pendidik itu guru-gurunya, kependidikan itu proses manajemen kelola di
pendidik dan kependidikan. Dua-dua ini tidak bisa pisah supaya kita akan menghasilkan kualitas pendidikan yang kita yang baik. Itu tadi juga menyampaikan kita harus bangga sebagai anak GPK. Berdoa dan bernyanyi tadi disampaikan. Begitu masuk berdoa, ini menyanyi dulu. Dan itu memang yang terjadi dahulu. Kami sekolah di SD, ya pagi-pagi harus menyanyi berdoa dulu. Ada bagian lain dari anak-anak bukan hanya diajarkan tentang menikah saja, tapi juga ditanamkan juga nilai-nilai kekristenan. Jadi saya rangkum semua, anak-anak IPK harus pintar, hebat dan takut akan Tuhan. Dengan tambahan catatan bahwa anak IPK harus berkarakter Kristen yang kuat. Itu hal yang coba saya kaitkan dengan apa yang Ibu Tes dan Ibu Pendeta tadi khotbah. Saya beberapa saat lalu pada saat berkunjung ke Sinode, bertemu dengan pimpinan di Sinode untuk melaporkan depan. Setelah itu sudah selesai pertemuan di Sinode, Bapak apa ya, pengurus pusat ketika di Argapura ya, mungkin tahu karena saya ada di sana, beliau telepon Bapak Bupati posisi di mana saya bisa mendapatkan. Saya bilang, Bapak Ketua di mana? Kami ada di kantor YPK. Bapak Ketua tunggu di situ, nanti saya datang. Sementara begitu masuk di sana, ada Bapak Sekwari di kantor YPK. Apa yang mereka kerjakan? Yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PSW. Sedang memulai satu proses bagaimana membuat aplikasi YPK satu data yang Pak Kepsek, ya Pak Kepala Sekolah, Pak Sekwan, dan kita diskusi di sini. Perkembangan kita ikuti terus betapa aktifnya pengurus YPK sekarang ini, baik di tingkat pusat, di provinsi, di Jayapura sampai di daerah. Lama saat lalu ketua pengurus pusat YPK ada pertemuan di Provinsi Papua Barat Daya ya, itu kegiatan yang sama. Ini kita ikut bersama semua. Dan pasti juga Pak Ketua PSW dan kita semua yang ada di sini kita telah buat sesuatu. Dan ini yang tadi Bu BPS katakan, inilah waktu tutup. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ketua PSW. Bapak Sekda selalu Ketua PSW. Kejepun, tapi kita semua ya. Saya bilang ke beliau lagi, beliau belum masa saya diri. Bapak Sekda, kalau di PSW juga Bapak pemimpin dan saya adalah anggota Bapak. Sebagai lebih siap, laksanakan tugas. Bapak punya biro rencana. Jadi yang saya mau sampaikan adalah menjemput 2025 dan 2027 kira-kira kita terinovasi apa yang kita mau buat. Tahun depan sudah datang. Kami rapat beberapa hari lalu, saya tanya Bapak Proklasi kira-kira ya kan Bapak. Tapi itu bilang begini, Pak Bupati, tahun depan itu seluruh pendeta DKI mau ke Wonderama, satu abad tanah peradaban.
kita coba pakai kelas apa apa yang tadi ini berapa ratus lah mungkin itu berapa ratus ribuan. Jadi saya selalu sampaikan di mana-mana tahun depan itu latihan untuk 2027 toh sabuk dan tidak. Tapi ya juga harus buat satu dua kegiatan yang mau bilang unik atau spesifik. Coba kita pikir sama-sama. Bapak pimpin kita. Kami ya, Romi semua siap di belakang Bapak. Bapak selalu ketua SW. Kita baru saya pimpin SW. Bapak yang pimpin saya. Pak atau? Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Cuma nanti kita diskusikan ya. Ibu selaku pemimpin gereja di sini dan Bapak-bapak Fransis sama-sama mengurus kita apa yang bisa kita lakukan di tahun depan juga persiapan tahun ke-7. Jadi kita ini bikin apa kan? Bapak Sekum bisa coba tidur kipsuling kan? Kipsuling, saya juga mau latihan juga karena Bapak masih salah-salah juga ya. Jari kurang bincang itu terkait dengan dua momen besar kedua tadi kesan dari Bapak baik dalam pemimpin pusat IPK dan Bapak Muslim terkait dengan mengenai IPK pendapatan dari pastian dari hasil komunikasi rapat kan berkaitan dan seluruh Kepala PKPC, Se Papua dan Papua Barat. Itu nanti bulan Mei ada penerimaan honorer. Honorer ini S3 guru dan kesehatan, tapi juga honorer murni. Ada dua kali penegasan karena memang pagi yang mereka demo di ICIC malam itu berdebat dengan Ibu Kakandek sampai jam 1 malam. Saya minta harus selesaikan semua. Ini bukan soal sekarang aturan dan lain-lain, dan soal kemanusiaan. Dan ini bukan salah pemerintah daerah saja. Ini juga karena kesalahan pemerintah pusat. Kenapa pemerintah pusat bikin moratorium 10 tahun tidak ada penerimaan PNS? Itu juga yang bikin honorer lama. Jadi kalau dia kalau honorer 3 tahun, tambah moratorium 10 tahun, maka 13 tahun dia honor tidak bisa diangkat. Dan setelah malam itu diskusi dengan Ibu Kakandek dan Kepala BKPSDM Papua dan Papua Barat, Papua Barat dan Papua Barat, besoknya Presiden mengumumkan memberikan perintah supaya semua honorer bisa diangkat. Mungkin nanti akan diturunkan sampai SP. Tadinya dibatasi di SP. Kita nanti kita akan ikuti perkembangan. Berdoa, kita berdoa supaya ini bisa jalan, sehingga di dalamnya guru-guru honorer dari YPK bisa kita komodir dalam penerimaan yang akan datang. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami dari pemerintah daerah menyampaikan, kami sudah menyampaikan kepada, ada dari dinas pendidikan kan? Jadi tahun lalu saya sudah minta kepada dinas pendidikan untuk tahun ini memperhatikan beberapa sekolah-sekolah YPK harus mulai. Nanti kita cek sebentar. Tahun lalu saya sudah minta kepada dinas pendidikan, tolong memperhatikan beberapa sekolah-sekolah YPK baik SMP sampai SD. Nanti daftar kegiatannya nanti kita lihat. Kalau ada nanti kita sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolahnya. Tetapi saya harus sampaikan di sini, Bapak Ketua yang saya hormati, ada hal spesifik yang saya menemukan yang perlu kita diskusikan khususnya terkait dengan anak-anak. Perkembangan dunia ini sudah masuk jadi dan saya temukan sendiri kondisi yang memperhatikan
ini harus kita apa khotbah hari ini memang betul dengan tantangan dunia saat ini, bagaimana kita mendidik mereka memiliki karakter Kristen yang kuat supaya mereka tidak terpengaruh dengan pengaruh dunia yang ada sekarang. Saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, tapi juga provinsi, juga sinode dan para pendiri basis, tapi juga pengurus JPK pusat dan pengurus wilayah, para kepala sekolah, para guru dan tenaga administrasi di lingkungan JPK yang telah bekerja keras membaktikan diri, membuang waktu, tenaga dan pikiran keringat untuk menjadi kemajuan dan pendidikan di JPK, terutama pendidikan anak-anak generasi kita di JPK untuk jalan yang berkualitas. Nah, memang dasar satu tadi itu kalau kita memiliki karakter iman yang kuat, tentunya itu sangat berdampak kepada seluruh hidup aspek kehidupan mereka. Pada akhirnya saya menyampaikan selama pemerintah daerah, saya bersama Wakil Bupati Cirebon Rama menyampaikan seluruh jajaran pemerintah daerah menyampaikan selamat ulang tahun yang 22 JPK di tanah Papua. Jayalah JPK.